Indonesiana, karya Bapak M. Hussein Umar. Ketika proklamasi dirancang dan diumumkan ke semuanya, didalilkan untuk kepentingan dan atas nama mereka. Mereka adalah rakyat yang menjadi bangsa, dan bangsa adalah rakyat. Para pemimpin itu adalah politikus yang konon memimpin untuk mengusir penjajah. Dan rakyat berada di belakang dan di depannya rela mengorbankan jiwa dan raganya. Para pemimpin itu adalah politikus yang kemudian menjadi penguasa dan melahirkan pejabat-pejabat dan aparat-aparat. Mereka membangun kursi-kursi, meja-meja, dan gedung-gedung, dan jalan-jalan untuk dilalui kendaraan-kendaraan mereka. Sedangkan di simpang-simpang, rakyat menadah, nadahkan tangan di jendela-jendela yang enggan dibuka. Di pinggir-pinggir jalan dan kampung-kampung, rakyat mengantri makanan, bahan bakar, selembar uang, dan obat-obatan bagi penyakit dan epidemi yang tak kunjung mampu untuk dibasmi. Para pemimpin dan para pejabat terus saja berkata lantang, "Wahai rakyat, bersabarlah, eratkan ikat pinggang. Kalian masih perlu terus berkorban. Terus, terus, teruslah." Sedangkan nasib rakyat tak kunjung berubah, karena negara ini terus-menerus dikuasai para pemimpin dan pejabat yang salah urus, serba salah, dan salah kaprah.